Am hasiballadzina ya'maluna sayyi'at ayasbiquna. Apakah kemudian kalian juga mengira bahwa orang-orang yang berbuat zalim, yang berbuat sayyi'at, yang berbuat kerusakan, yang berbuat keburukan, ayasbiquna, mereka akan lepas daripada tangan kami, sa'ama yahkumun? Tidak. Kalau seandainya ada orang yang berpikiran seperti itu, mereka pasti sangat-sangat buruk penghakimannya, kata Allah. Sangat-sangat buruk prediksinya. Kenapa? Allah tidak akan pernah melepaskan setiap yang berbuat sayyi'at, setiap yang berbuat keburukan. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarra yarah. Maka siapapun yang berbuat kebaikan bahkan sebesar biji sawi, maka dia akan terhitung oleh Allah. Allah akan melihatnya dan dia akan melihatnya. Dan barang siapa yang kemudian berbuat keburukan juga hanya sebesar biji sawi, bahkan sekecil biji sawi, Allah akan melihatnya dan dia pun akan melihat hasilnya.